mana? Itu tadi yang kau keluar di mobil, kocak. Itu mobil LSP. Aduh, lapar, perut saya sakit, mulut saya kering. Aduh. Capek-capek kerja buat cari makan gratis, anjir. Wah, oh, itu dia. Saya lagi menabung beli helikopter, Yin. Uang saya baru 400.000. 410 sih tadi dikasih Suna 10.000. Uang rokok. Jadi gini. Terutama Yinin sama Suna, kamu ingat gak dulu plan saya pernah ngajakin kalian menjadi Shadow Force, like a special agent. But not the GIU, a special agent. Ya. Ya, kayaknya saya akan meminta Cap juga untuk menjadi special agent. Waduh. Objektifnya adalah nanti saya akan mengadakan sebuah pertemuan seluruh agent di sebuah tempat. Dan tapi kurang lebih di situ sebetulnya saya mengumpulkan kalian karena kayaknya kita akan bekerja sama lagi nih para kepolisian dan kenapa ada anjing sih? Saya. Anjing sebelah. Anjing. Waduh. Ini memang ini di sebelah ini. Aduh. Ibu-ibu yang enggak pernah kasih makan anjingnya ini. Parah banget sih. Diam Sun, jangan guguk-guguk terus ya Sun ya. Saya ambil makan dulu. Boleh. 2 paket. Ini apa lagi nih? Aku harus ngapain lagi nih? Banyak kali urusanku ini. Belum lah urusan Rudy. Yang ajarin kau taruh di bawah siapa makanan? Gak apa-apa, saya biasa di rasisi, namanya juga orang India, jadi saya harus ngambil di bawah kan. Gak ada trinket. Prank. Boleh. Udah prank. Nanti kita ini. Nah ini jadi objektifnya nanti mungkin kita akan bersatu lagi. Tujuannya kita akan mengusir FFF. Mengusir Triple F? Yeah, mengusir Triple F? Yes, I don't know you guys are in or not. Tapi saya lagi, mulai hari ini saya akan menemui semua para special agents from the gangster yang sudah, yang saya rasa selama ini bisa berkolaborasi sama saya. Tapi pada akhirnya saya cuma akan menyampaikan kalau dari hidup ke kalian bertiga, nanti untuk ke dope ya silakan kalian yang atur. Di SR saya udah ngomong, hari saya mau ketemu 110 juga, kayak seluruh geng akan saya ini. Kayaknya dari masing-masing geng mungkin ya, mungkin dari masing-masing distrik atau teritori akan ada headnya. Nah, saya akan hanya menemui head-headnya aja. Gitu. Sisanya kalau kamu sudah mengajak saya penyelamat bumi dan teman saya penyelamat galaksi, kita berdua aja bisa. Enggak, saya rasa ini enggak cukup sih kalau cuman kamu dan adikmu itu Siming. Enggak cukup, Yin. Ini yang penyelamat ini yang Ini. Ya, ini sih saya percaya penyelamat dia. Penyelamat galaksi. Saya percaya. Tidak ada kayak gitu-gitu. Nah, gimana? Terus. Gitu sih. Ini, are you guys? Apa sudah saya sebetulnya kalau Yinin sama Suna udah punya deal sama saya bahwa mereka akan menjadi agennya GIU apabila dibutuhkan. Gak tahu kamu, Cep. Ya orang gimana gak setuju, orang di setrum kalau gak setuju. Oh, kau di setrum, kau diancam? Iya, jir, di setrum-setrum saya. Bohong banget, gak ada kayak gitu-gitu. Gak ada. Saya gila ya. Dekat sama itu kamu, apa, tiang gitu loh. Oh iya. Benar kali. Pakai kamu nginjek tanah itu makanya nyetrum. Iya. Ada airnya waktu itu. Oh ya udah. Saya mau aja ikut. Oke, are you in or not, chat? Nah, untuk dope saya akan via kalian bertiga sih. Mau-mau aja. Tapi berpengaruh ke sidang enggak ini? Tidak. Ya, ini akan jadi misi rahasia dari komisioner saya Prince Joji dan GIU dengan kalian. Tapi pada akhirnya nanti saya akan buat skema gimana ceritanya kayak dulu ya gangster membantu LIO. Ya nggak ada diringankan di sidang dong ini. Iya ringankan ada pengaruhnya ini. Beda kasus ini. Atau enggak kita nggak usah sidang. Bayarannya. Nggak bisa kecuali viral ditemukan baru bisa dibatalin sidangnya. Oh ya? Mayatnya. Apapun itu. Soalnya saya tidak melihat adanya hilal tanggal persidangan ini. Sidang akan keluar kok bentar lagi dari DOJ-in. Jadi 3 minggu yang lalu juga katanya sebentar lagi. Iya sih ya. Menghilang tanpa jejak. Tapi masalahnya ngatur court itu bukan saya, Yin. Saya tuh udah follow up beberapa hari. Jason pun juga udah. Iya. Cuman dua orang ini udah ditembakin sama geng dari sana sih. Iya, saya tahu rasanya gimana, rasanya enggak bisa balas kan. Ya. Saya ini saya dari kemarin-kemarin cuma jaga halte doang nih. Asal ya, ini. Level ID berapa, Cep? Gimana? 1125 bos Q.
Ya udah, aturlah, aturlah, aturlah. You guys in, kalau you guys in, saya akan undang kalian ke pertemuan ya. Aturlah, kapan emang? Maybe besok or in 2 days. Yaudah, kabarin saja. Lumayan kan, di saat lagi jadi tahanan kota ada kegiatan sedikit gitu. Tidak mungkin dong kita bilang no. Ini kesempatan yang bagus, Cep. Kita jadi teman dia, terus dari belakang kita tusuk dia. Kayak kamu menusuk Pirel. Waduh. Saya nggak mau lama-lama di sini jadi kangen Pirel. You guys in? Ya, terserah lah, atur lah. Kita kan masih belum tahu ke depannya. Kalau saya rasa misinya mengorbankan nyawa anak-anak dok, ya tergantung sih misinya. Sebetulnya gini sih, Yin, apapun itu ada konsekuensinya. Makanya saya butuh jawaban, you in or not. Kalau kamu nggak in, ya besok saya nggak akan undang ke pertemuan itu. 1074. Ya udah, undang dulu aja. Ada paket mau datang. Tapi itu pilihan kalian sih. Kalau kalian percaya sama kita, ya undang. Well, I do believe, that's why I'm talking to you right now, motherfucker. Ya udah, besok kan besok baru perginya. Ya. Ya siapa tahu besok kalau saya aja kan langsung kaget kalian kan. Jadi saya temuin dulu sekarang. Salah tekan ulang. Iya. Oke, itu aja sih. Thank you for the free food. Sudah, itu aja. Besok saya kabarin ya, mungkin besok atau 2 hari lagi. 1074. Kamu ya yang beli makan ya, enggak bayar ya? Saya yang bayar ya? Gratis. Emang itu makanannya. Gratis. Dari chef, dari bos. Iya, dari bos kamu. Anjir, mana dia hilang lagi, anjir. Kasih lagi yang bayar. Sabar. Dia mana? Bos sabar. Mana? Hilang. Dia katanya mau nawarin kerja sama. Kerja sama apa? Kau enggak tahu katanya dia mau ngomongin bisnis katanya. Lah kalau dia kayak begini dia hilang, dia tidur bagaimana? Ya udah saya balik. Udah Yin ya. Sir. Apa? Saya ada beginian, Sir, enggak mau beli nih. 10.000 aja. Ini kalau misalnya ada yang nakal ini bagus banget, Sir. Wah, ini bantuan ini gratis lah, Yin. Enggak, 10.000. 5.000. Sir, saya ini kan tahanan kota, Sir. Saya tuh enggak bisa kerja. Saya tuh enggak bisa ngapa-ngapain. 10.000 aja. 5.000 saya bayar, 5.000. Enggak usah, pulang aja, pulang. Pulang aja. Pulang aja. Ya udah 7.000. Enggak ada. Katanya kamu beli ini, Inspektur. Kenakal. Jadi enggak. Ya udah kenakal. Kita butuh kenakal 10. John. Enggak, antar kamu laporin lagi di OJK saya. Enggak. Ah, ini kebutuhan kamu kita. Kamu rekam ya ini ya. Enggak. Ya beneran ini. Ya udah. Saya tahu kapan saya harus kerja, kapan enggak. Ya, berapa kenakel tadi? 10. Ya udah, nakel ini aja deh, 4 sama pentungan India 1. Berapa? Pentungan India 10.000, kenakel 4 8.000. 18.000. Diskon lah. Diskon lah semuanya. Ya ini deh, semuanya kan kita borong itu. Kita borong. Ini yang bener. Aja saya ini udah enggak ada duit. You are dealing with an Indian guys, in our terus. Pegawai negeri. Ini saya ini pengangguran, tahu. Daripada kamu gak dapet uang, daripada barangnya kadaluarsa. Iya, mending saya simpen lah. Ya udah kita pergi aja 10.000 ya. Kalau kamu mau 10.000 panggil saya. Enggak ada, bodoh amat, tidak mau 10.000 bodoh. Enggak dipanggil nih. Enggak lah. Dadah. Enggak dipanggil. Enggak dipanggil. 10.000. Dadah, 10.000. Dadah, enggak mau saya, bodoh amat. Dadah. Terima kasih ya udah. 12.5. Dadah, 20.000 padahal saya kasih 6 ini kenakel sama 1 itu 20.000. Dadah. Panggil lah. Dadah, tidak ada. Silakan. Jalan keluarnya tau kan, Sir? Jalan keluarnya, Sir. Ayo, Sir, ikut saya jalan keluarnya, Sir. Nih, jalan keluarnya, Sir ya. Panggil inspektur. Ya udah saya jalan nih. Saya masih nunggu dipanggil ya, Yin ya. Enggak usah. Saya antarkan jalannya. Saya masih nunggu dipanggil 10.000 all in. Saya antarkan jalannya ya. 10.000 all in. Ayo, lewat sini ya. Saya masih nunggu dipanggil nih. Saya masih nunggu lewat dipanggil. Lewat sini, Sir. Lewat sini ya, Sir. Ikutin saya. Masa udah jalan pintu, keluarnya. Pintu di sini nggak dipanggil. Iya, masa udah dipanggil sini. Lewat kanan, silakan. Iya, oke. 10.000 all in. 10.000 all in. Yuk, 10.000 mau nggak? 10.5. Saya joget di MRPD. Ayo, 10.000 dikasih saya. 10.000. Daripada saya laporin, ayo 10.000. Ya, bagus. Laporin aja. Segera sih, Dirat. Saya kan kamu. Cari Alexandria itu. Kamu lihat tarot itu. Oke, silakan lewat ya. Pintunya. Jerem. Bisa. Kekunci. Ayo. Senjata dia tuh udah siap.